Hey guys, nama saya Brian Binijin. Di sini saya ingin sharing tentang kehidupan saya in short, in how saya ikut Tuhan pada awalnya. Saya mengambil topik pada hari ini, The Power of Love. Sebelum ini, saya tidak pegangan agama, tapi keluarga saya adalah keluarga Kristen. Saya tidak pergi church, saya tidak baca Bible, tapi seringkali saya memikirkan Tuhan Yesus. Masa itu belum saya menyadarinya, kenapa saya memikirkan dia seringkali. Ini semua terjadi sebelum tahun 2018, di mana lepas itu, saya kena baptis oleh Pastor Sokman dan disaksikan oleh Joy Family dan juga family saya sendiri. And there I felt it. It was indeed a touching moment for me because I never felt that much of a love in my life. Dulu sebelum saya dibaptis, saya seringkali melakukan banyak perkara yang saya tidak sepatutnya buat. Perkara-perkara yang tidak baik dan sering menyesali atau menyalahkan diri saya sendiri. Pada waktu itu, saya sangat sesat. Saya tiada hala tuju untuk buat apa-apa dalam kehidupan saya. Seolah saya memikirkan beginilah kehidupan seorang yang susah dan tidak memiliki apa-apa. Kehidupan saya waktu itu macam statik begitu saja. Until that moment, saya tidak mengasihi diri saya sendiri. Tapi hairannya, saya masih juga kehadapan dan sering diberkati pada waktu itu. Diberkati dengan pekerjaan yang bagus dan mampu untuk hidup secara sendiri tanpa bergantung kepada sesiapa pun. Saya berpikirkan begini, kenapa semua perkara yang baik saya buat, saya masih juga diberkati. Even the word diberkati pada waktu itu pun saya tidak mengertinya. Jadi saya teruskan saja kehidupan begitu. Bila saya sedar, pada tahun 2017, sebenarnya Tuhan sedang membawa saya ke suatu tempat, yaitu Joy Center, di mana saya merasakan kasih dan hormat yang saya tidak merasakan sebelum itu. Saya terkejut dengan culture sebegitu, dan saya tertanya, kenapa dia orang semua sangat cheerful? After saya mengikuti beberapa khotbah di Joy Center pada waktu itu, saya menyadari yang Tuhan sebenarnya tidak pernah sesekalipun meninggalkan orang yang dia kasihi, yaitu kita semua manusia. Even bila kau tidak menyadari pun, Tuhan itu ada. Tuhan akan bersama dengan kau dalam apa situasi pun. Jangan mengalah dulu. Biarpun sampai kau rasa tiada sudah itu kasih, tapi sebenarnya kasih itu ada. Kasih itu adalah Tuhan kita. Selagi kita memikirkan dia, mengikuti dia, dan berdoa bersama dia, kasih itu tidak akan putus. Saya berharap testimoni ini memberkati kamu semua, dan saya mau kamu terus kuatkan iman kamu, dan selalu memberi ruang kepada Tuhan di dalam kehidupan kamu. God bless.